Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. Nama kabupaten ini berasal dari nama sungai Banyuasin yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Musi Banyuasin. Berbicara tentang seni, Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam kesenian yang menjadi sarana dalam mengekspresikan rasa keindahan dalam jiwa manusia. Setiap daerah di Indonesia memiliki hasil karya seni yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing, baik itu tarian adat, pakaian adat, rumah adat, serta lagu daerah yang berbeda. Begitu juga dengan Kabupaten Banyuasin. Salah satu kesenian yang paling populer dari Kabupaten Banyuasin adalah tari Sedulang Setudung. Tari Sedulang Setudung merupakan tari penyambutan yang disajikan bagi tamu-tamu yang datang ke Banyuasin sebagai tanda penghormatan. Disajikan dengan sekapur sirih dan penuh makna dalam tiap gerak dan properti yang digunakan, yaitu menceritakan tentang kekayaan alam dan mata pencaharian yang ada di Banyuasin. Raden Gunawan membuat gerakan eksplorasi dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Banyuasin berupa mata pencaharian dan sikap sehari-hari masyarakat Kabupaten Banyuasin. Gerakan-gerakan tersebut diantaranya gerak ngambur, yaitu gerak menabur beras kunyit sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Gerak sawit dan juga gerak mantang menggambarkan mata pencaharian petani sawit dan petani karet dan kekayaan alam berupa karet dan sawit yang ada di Kabupaten Banyuasin. Gerak ngangkit, yang berarti mengangkat, yaitu gerakan seperti ketika sedang mengangkat dan mengumpulkan hasil sadapan karet. Itu semua adalah eksplorasi gerakan tari Sedulang Setudung, tari penyambutan khas Kabupaten Banyuasin. Gula adet budaya dusun kita.